Ini penyakit di perut bunga Zainal. Istri Sukdev Singh ungkap kondisi hingga picu reaksi anjasmara. Aktris Bunga Zainal, wanita berusia 34 tahun, istri dari Sukdev Singh, membuat para penggemarnya khawatir. Ya, awalnya Bunga Zainal mendadak mengabarkan bahwa dirinya telah dilarikan ke rumah sakit. Tak ingin membuat rasa penasaran warganet semakin menumpuk. Lewat Instagram story di akun Bunga Zainal 05 pada Selasa 15 Juni tahun 2021, istri Sukdev Singh ini akhirnya membeberkan kondisi terkininya. Nah, pada unggahan tersebut, Bunga Zainal terlihat membagikan potret tangan yang sedang diinfus. Pertama-tama, Bunga Zainal berterima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan warganet kepadanya. Thank you buat doa dan perhatiannya. Teman-teman banyak banget yang doain. Banyak banget yang tanya sakit apa, tulis Bunga Zainal. Meski sekarang masih berada di tengah-tengah pandemi, Bunga Zainal mengatakan bahwa dia tidak terpapar COVID-19. Aku bukan COVID-19. Dari kemarin belum bisa bilang soalnya hasil tes darah dan tes lainnya belum keluar, ujarnya. Wanita kelahiran Jakarta itu menyatakan bahwa kondisinya yang saat ini melemah diduga karena ada virus dan bakteri yang masuk ke dalam darahnya. Lantaran hal tersebut, Bunga Zainal merasakan sakit yang teramat parah di bagian perut. Selain itu juga, Bunga Zainal juga masih mengalami mual dan belum bisa menyantap makanan. Ingin kesehatannya cepat pulih, Bunga Zainal pun meminta bantuan doa pada netizen agar dirinya cepat sembuh. Kabar kurang menyenangkan tengah melanda aktris Bunga Zainal. Bunga Zainal kini tengah dirawat di rumah sakit. Kabar itu diketahui dari Instagram story Bunga Zainal yang diunggah pada Senin 14 Juni tahun 2021. Dalam unggahan itu terlihat tangan Bunga Zainal yang sedang diinfus.